ketiganya itu racun kayaknya. Waduh. Ketiga lope, ngincer lopenya. Bus. Lihat ya, bos ketiga jadi kayak gimana? Gila sakit banget sumpah itu. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Mas Ali di sini. Kali ini Mas Ali bakal main Digimon Rumble Arena Remaster atau mod, guys. Nah, ini udah ada update 1.6, guys. Jadi udah muncul update 1.6-nya. Nanti bakal gua share juga save-nya berbarengan video ini. Gak perlu nunggu like, gak perlu nunggu view, langsung aja nanti gua upload, guys. Oke, ada Digimon apa aja yang baru? Nah, yang baru itu ada Anguramon. Terus perubahannya itu ada Diarbitmon. Nah, terus ada juga Jellymon, perubahannya Ampimon. Terus ada juga itu Black Gatomon atau Black Tailmon, perubahannya Lilithmon, guys. Nah, tapi yang harus didapetin ya itu Black Gatomon atau Black Tailmon. Ini dapetinnya lu harus main Renamon mode hard di Arcade Digimon Savers. Nah, itu susah banget, cuy. Gua kemarin ngelarin beberapa kali, nanti ya juga ada videonya ketika gua bersusah payah buat nge-unlock. Oke, kali ini kita bakal nyobain dulu, guys, rookie-rookienya kira-kira gacor apa enggak. Nah, kita lawan Digimon baru, pakai Digimon baru aja ya, guys. Nah, kita di tempat ini aja lah, yang gelap kali ya. Gua pengennya padahal nggak gelap nih. Mana ya? Oh, di sini aja nih. Enggak deh. Tempat gelap sih paling terbaik menurut gue. Nah, ini dia. Oke, kita coba ya, guys. Segitiganya gimana? Segitiga kanannya gimana? Oh, ini modenya masih mode hard kayaknya deh. Coba kita unjuk gigi aja di mode hard. Oke. Wih. Segitiganya kayak gitu, guys. Angin. Oke, segitiga kanannya muter-muter. Oke, segitiga bawahnya tuh nimpa, guys. Duar. Segitiga atasnya. Oh, terbang, guys. Apakah nyedot segitiganya? Oh iya, nyedot, guys. Oke, kombonya berarti kayak gitu, guys. Segitiga, habis itu segitiga kanan. Segitiga. Aduh, deh. Nah, kita sedot dulu, coy. Sedot. Awas batu. Sedot. Ya, sedotannya kecil, guys. Nah. Sedot. Segitiga kanan. Oke. Sedot. Segitiga kanan. Bawah segitiga. Sedot. Waduh, waduh. Ampun, ampun. Waduh. Kita ngomongin diserang kita, guys. Tidak dikasih ampun. Au 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 au. Waduh. Gua masih pakai rookie nih. Waduh, itu daging, guys. Ya elah. Kita combo lagi nih, guys. Rasakan. Enak banget ini kombonya, sumpah. Pakai rookie-nya doang. Aduh, aduh. Bye bye. Wow. Wih, nyaris, guys. Ya, tidak. Wuh. Aduh, ya, ya. Banyak lu. Wow, wow. Timpa yang kena. Ya. Aduh, sama-sama sekarat, guys. Kita sedot. Ya. Gila. Enak banget rukinya, sumpah. Gua suka banget sama rukinya. Apakah seenak ini nanti untuk apa meganya? Coba juga, guys, meganya. Apakah seenak ini juga? Enak banget, cuy. Mari kita coba. Gua
kombonya enak, segitiga, segitiga kanan muter-muter, abis itu bisa lu timpa gitu. Oke, segitiga itu pedang. Woi, woi, tenang bos. Woi, woi. Oke, segitiga pedang. Pedang yang incer kali ya. Bawa segitiganya tuh ngapain? Waduh. Cium, cium. Bawa segitiga. Gue masih gak ngerti. Wuh. Bawa segitiga. Apa itu counter ya? Coba kita. Anjay, anjay beku coy. Beku kayak, beku kayak dah. Awas. Waduh. Oh iya benar guys, itu counter. Ternyata counter coy. Gila. Aduh. Ora. Bonus. Ya. Lah, siapa tuh yang kalah? Ya anjir. Awas batu. Ya, karena gua enggak tahu kombonya sih, guys. Jadi apa? Enggak terlalu kelihatan. Segitiganya itu lempar pedang, bawah segitiganya counter, kanan segitiganya itu apa? Mukul dengan jarak banyak atau segitiganya kayak biasa. Ke atas, cuy. Ya, oke okay lah. Oke, kita pakai yang ini gantian. Jelimon, guys. Kita lihat nih Jelimon gimana nih. Tapi enak sih Anguramon rookie-nya. Oke, okay, listrik. Waduh. Waduh. Beuh. Beuh. Oke, segitiganya nembak biasa guys, tapi kalau ditekan itu jadi kayak aliran listrik. Bahwa segitiganya tuh kayak nge-stun gitu, kanan segitiga mukul, atau segitiga kayak loncat. Kita berubah. Oke, segitiganya tuh lempar, lempar tadi, ini buat barrier. Wuh. Segitiga itu, ya iyalah. Oke, segitiganya tuh lempar. Tuh. Oh, segitiga barrier. Biasa aja sih. Gue ngeliatnya biasa banget sih jurusnya. Ora, ora. Oh, atas segitiga enak guys. Tuh, ngelistrik gitu cuy. Ya secara apa overall enakan Jelimon, tapi secara rookie enakan apa Anguramon, tapi lebih ke tergantung playstyle sih sebenarnya. Gue suka dua-duanya sih, mau Jelimon mau Anguramon, menurut gue dua-duanya masih enak gitu buat dimainin. Oke, kita bakal main Ampimon guys, lawannya biar Bitmon. Nah, Ampimon juga enak gitu skill-skill ya. Nah segitiga itu tutut. Aduh di counter coy. Oh kan ketahan coy, bisa kita counter. Tiger sweet. Waduh duh, benci banget gue skill gitu. Oh ini yang enak nih jadi S nih guys. Aduh. Ah. Ngeselin juga ya kalau udah bisa counter ya. Mantap banget. Ya elah. Tiga. Lama-lama ngeselin juga ya. Or.
Ora. Wuh. Beku. Wuh. Enak banget sumpah. Ampimon enak ngeras. Kalau misalnya ADR Bitmon tuh kayak main jaga jarak, counter, jaga jarak, counter cuy. Oke, dodonya masih oke sih buat dimainin. Kita coba Black Tailmon guys, atau Black Gatomon. Jangan lawan Mega. Ini namanya iseng-iseng berani ya. Coba nih, di malam-malam lawan Black Tailmon. Sejago apa nih Black Tailmon? Apakah sama seperti Tailmon? Apa itu? Ya. Oke. Aduh. Yalah, itu ngapain? Lope kah? Biar kenapa tuh Lope. Aduh, salah guys. Harusnya gue bawa segitiga, terus segitiga. Tadi segitiga cuma gitu doang coy. Segitiga cuma gitu doang. Ampun. Duh, atas segitiga tuh kayak nyakar-nyakar gitu cuy. Sampai atas coy. Karena nyakar sampai ke langit. Astaga. Bagus. Kurang enak sih style buat gue kalau untuk Black Tailmon ya. Oke, kita bakal nyoba nih guys meganya Lilithmon, apakah bisa seenak itu, dan dia punya skin spesial juga guys alias Succubus. Kita kepakai biasa dulu. Coba kita lawan ini kali ya, Ampimon. Let's go. Apakah Lilithmon bisa seenak seenggak enak Black Tailmon? Kita coba ya. Oke, itu Love. Beuh, Kiss of Death tuh tadi. Oke, bawah segitiga bisa ditekan. Kalau nggak ditekan cuman bedanya keluar lama. Oke, kanan segitiganya itu racun kayaknya. Waduh. Segitiga Lope, ngincer Lopenya. Beuh. Terlihat ya bawah segitiga jadi kayaknya bang. Gila, sakit banget sumpah itu. Oke, valid sih guys, Lilithmonnya enak. Yang nggak enak cuman Black Tailmonnya doang. Aduh, pukul lagi. Bye. Kan, enak anjir, segitiganya tuh ngelope. Kanan segitiga itu nyakar-nyakar, bawah segitiga itu bisa ditekan, itu Kiss of Death, itu ultimate-nya biasanya, atas segitiga terbang. Enak sih. Dari Lilithmon, Diarbitmon, sama Ampimon, lo mending milih mana mas? Gua sih lebih suka Diarbitmon ya, karena enak gitu, sat-sat cepet gitu. Kalau ini terlalu apa ya? Ribet. Coba ya, gue di Arbitmon lawan Lilithmon. Tapi Lilithmon juga oke gitu, karena damage-nya tuh powerful boy. Coba ya, soalnya ini enak nih mainnya, di Arbitmon tuh tarik ulur gitu atau counter. Wow, kan itu sakit banget. Kan. Weh, kena ini gila. Gila, enggak mempan coy. Ya, hari. Wah.
Aduh, mati gua. Waduh. Mati guys. Beda tipis. Ternyata Lilithmon oke gitu. Emang karena skill isu sih sebenarnya. Bukan karena Lilithmonnya oke, karena skill isu guys. Oke, menurut kalian bagusan mana nih guys? Lilithmon, Yarbitmon, atau Ampimon guys? Coba komen aja di kolom komentar. Nanti gue bakal komen juga gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman kalian. Nah, dan terima kasih yang udah nonton. Thank you and see you. Udah semua. Dadah.